Saktah di sini bukan kayak saktah dalam ilmu tajwid, di mana di dalam qiraat asim, riwayat hafaz, ya di dalam kitab Hidayatul Mustafid saja. Bagaimana saktah itu seperti surat Yasin, diam sejenak tanpa nafas? Bukan itu, itu istilah ilmu tajwid. Dan sakta di sini bukan juga maknanya diam, benar-benar diam. Bukan itu yang dimaksud sakta dalam solat. Sebab sebagaimana di awal-awal Fathul Muin menjelaskan tentang definisi solat, hiya aqwalun wa af'alun. Yang namanya solat isinya ada ucapan, ada gerakan, enggak ada diam. Di dalam solat enggak ada ajaran diam bengong dalam solat, enggak ada. Lalu apa yang dimaksud dengan sakta di sini? Al muradu bis saktati fi salati ala al madhhab Syafi'i huwa al fasl baina ba'di aqwaliha bi fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Fara'un adapun ini yaitu satu cabang masalah. Yusannu lil imami an yaskuta fil jahriyati biqadri qira'atil ma'mumil fatihata. Disunatkan bagi imam oleh bahwa diam oleh imam pada solat yang bangsa jahar biqadri qira'atil ma'mumil fatihata, dengan seukuran membacanya makmum akan surat al-fatihah. In alima annahu yaqra'uha fi saktatin. Sunat itu catatannya jika tahu, yakni yakin oleh imam, annahu akan bahwasanya makmum, yaqra'uha yaitu membaca oleh makmum akan al-fatihah, fi saktatin pada diamnya imam. Kama huwa zahirun, sebagaimana sunat diam itu, zahirun sebagaimana dia qaid yang tadi itu, yaitu yang zahir. Wa an yastaghila fi hadhihi saktati bidu'ain aw qira'atin, dan disunatkan bahwa menyibukkan diri oleh imam pada ini diam bidu'ain dengan membaca doa, au qira'atin atau membaca surat-surat Al-Qur'an, wahia aula, dan dia membaca surat-surat Al-Qur'an aula yaitu lebih utama. Qala syaikhuna, berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar Al-Haytami, wahina idzin wahina idzin fayadhharu mura'atut tartibi wal mualati bainaha wa bainama yaqra'uha ba'daha.
maka fahina idin, maka seketika ini menyibukkan diri dengan bacaan ayat Quran, maka zahirlah oleh memperhatikan tertib bacaan surat wal mualati dan mualat bainaha, antara bacaan surat yang dia baca, wa bainama yaqra'uha ba'daha, dan antara barang yang membaca oleh imam akan barang ba'daha sesudah bacaan waktu saktahnya. Faidatun, adapun ini yaitu satu faedah. Yusannu saktatun latifatun biqadri subhanallah, disunatkan oleh diam yang sebentar dengan ukuran bacaan subhanallah baina amin, antara amin wa surati dan surat, wa baina akhiriha, dan antara akhir surat, wa takbiratir ruku'i, dan takbir ruku', wa baina tahrimi wa du'a il ibtita, dan antara wa baina taharrumi wa du'a il ibtita, dan antara takbiratul ihram dan doa ibtitah, wa bainahu wa baina ta'awudi, dan antara doa ibtita dan antara a'udhu, wa bainahu wa bainal basmalati, dan antara a'udhu dan antara bismillah. Wallahu a'lamu bisawab. Segini Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah kita menjelaskan sunnah-sunnah daripada bacaan Al-Fatihah, sesudah Al-Fatihah adalah amin, dan sunnat si imam itu aminnya kenceng bila solatnya bangsa jahar dan makmum sunat membarengi aminnya imam. Pertemuan yang lalu begitu. Malam hari ini kajian kita akan membahas tentang kesunatan saktah. Ada sunat lagi baik sebelum Al-Fatihah maupun sesudah Al-Fatihah, termasuk sesudah surat, ada namanya kesunahan dalam solat, itu adalah saktah. Dan dalam kitab kita ini, kalau kita mau merujuk sunnah-sunnah saktah di dalam solat, jumlahnya ada 6 di dalam kitab kita Fathul Muin. Meski begitu, kalau kita telusuri seperti di dalam kitab Ad-Dirasa Al-Fiqhiyah Al-Madhab Syafi'i yang dituliskan oleh Imam As-Sayyidi Syekh Khalid bin Abdullah Al-Himawi, sebetulnya jumlahnya ada 7 saktah dalam solat. Imam Nawawi di dalam kitab Majmu' secara global menyebut 4, tapi realnya jumlahnya adalah 7, tapi yang ditulis oleh Fathul Muin hanya 6. Begitulah kitab. Ya, kita makin harus mengkaji, makin banyaklah kita bisa dapetin. Saktah, kenapa kalau sunnah saktah materi kita, tapi Fathul Muin membelah menjadi 2 bahasan. Bahasan pertama
dengan bahasa Fir'aun, dan bahasan kedua dengan bahasan Fa'idatun. Dibedakan. Mengapa di sini dibedakan, tidak digabung menjadi satu seperti apa yang ditulis di dalam kitab semacam Safinatun Najah dan semisalnya? Oleh karena saktah ini ada dua ajarannya. Karena ada dua ajarannya, maka Fathul Mu'in membagi dua bahasa. Yang pertama Fir'aun, dan yang kedua Fa'idatun. Karena saktah ini prakteknya ada dua macam. Saudara sekalian, saktah di sini bukan kayak saktah dalam ilmu tajwid, di mana di dalam qiraat Asim, riwayat Hafaz, ya di dalam kitab Hidayatul Mustafid saja, bagaimana saktah itu seperti surat Yasin, diam sejenak tanpa nafas. Bukan itu, itu istilah ilmu tajwid. Dan sakta di sini bukan juga maknanya diam, benar-benar diam. Bukan itu yang dimaksud sakta dalam solat. Sebab sebagaimana di awal-awal Fathul Mu'in menjelaskan tentang definisi solat, hiya aqwalun wa af'alun. Yang namanya solat isinya ada ucapan, ada gerakan, enggak ada diam di dalam solat, enggak ada ajaran diam bengong dalam solat, enggak ada. Lalu apa yang dimaksud dengan sakta di sini? Al-muradu bis-saktati fis-salati 'alal madhhab asy-Syafi'i huwa al-fasl baina ba'di aqwaliha bifasil. Yang dimaksud dengan sakta dalam kajian solat, sunnah solat itu di dalam madhab Syafi'i, tentu madhab yang lain juga sama, adalah saktah itu kudu ada jeda pemisah. Maksudnya saktah itu bukan diem tanpa nafas, kudu ada jeda pemisah antara satu bacaan dengan bacaan yang lain, dengan satu pemisah yang pemisah ini ada dua macam pemisah. Yang pertama namanya pemisah latifah, saktah yang sebentar, itulah pada fa'idatun yusannu saktatun latifatun. Nanti kita dibawa, kita bedah ini. Yang kedua pemisahnya saktatun ghairu latifah. Dan ini Fathul Mu'in dengan bahasa Fir'aun. Diam tapi rada lama, tidak sebentar. Tidak sebentar. Mana yang saktahnya rada lama? Nah, inilah Fir'aun. Cabang masalah dijelaskan dalam Fathul Mu'in, yusannu lil imami an yaskuta fil jahriyati biqadri qiraatil ma'mumil fatihata. Jadi saudara, jumlah
Sakta-sakta dalam sholat yang disunahkan ada 6. Menurut Fathul Muin nanti ada 7 panjangnya, nanti kita tambahkan uraiannya. Kita ikuti ibarat dulu. Di mana 6 ini dibagi 2. Yang pertama jeda rada lama, yang kedua jeda sebentar. Itu maka jeda rada lama diduluin oleh Fathul Muin. Mana tu jeda rada lama? Seorang imam ketika solatnya nyaring, jahar tu nyaring. Kayak maghrib bisa, subuh, apalagi Jumat, solat Id gitu, yang nyaring-nyaring. Ini imam tuh sunat diem pakai, bukan diem, jeda rada lama. Bagaimana tuh jeda rada lama tuh? Ukurannya apa yang lama ini? Ukurannya apa yang pendek? Yang pendek ukurannya bacaan subhanallah 4 detik. Itu pendek. Lebih dari 4 detik namanya rada lama. Begitu. Subhanallah 4 detik. Ini lama. Lama itu ukurannya apa? Ukuran makmum kelar baca Fatihah. Lama. Ukuran makmum kelar baca Fatihah. Baca Fatihah. Imam disuruh membuat jeda antara amin dan baca surat saat sholatnya jahar. Saat sholatnya jahar dengan jeda yang cukup lama. Lama bagaimana standarnya? Seukuran makmum membaca Fatihah. Kalau dirasa makmum udah cukup, maka imam memulai membaca surat sesudah Fatihah. Itu begitu. Kajian ini didahulukan karena kategorinya minas sunanil mahjurah, ajaran-ajaran Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sudah banyak ditinggalkan oleh umatnya, yang mana bila diamalin ganjarannya besar. Man ahya sunnati inda fasadiha u'tiya ajra mi'ati syahidin. Al-hadith aw kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kalau kita kerjakan dapat ganjaran kayak orang mati syahid 100 kali. 100 orang mati syahid. Ganjarannya gede. Besar ganjarannya. Satu orang mati syahid aja besar, apalagi 100 kalau kita amalin. Kenapa sampai besar? Sebab kita dianggap nyeleneh dan bikin ajaran baru, padahal ajarannya sudah lama, cuman enggak diamalin mati. Kita amalin lagi, dikata ajaran baru. Maka tahannya kuping kita itu
dengan tuduhan orang yang tidak ngaji dikasih ganjaran 100 orang mati syahid. Jadi kalau habis kita waladhalin, lalu kita baca amin, solatnya jahar nih, kan makmum bareng-bareng. Habis itu imam diem rada lama, beri kesempatan makmum baca Fatihah. Sebab si makmum kalau solatnya jahar sunat baca Fatihahnya nunggu imam kelar Fatihah. Kalau imamnya ndak ngerti, maka imam habis waladhalin amin langsung bismillah, maka makmum kurang ganjaran solatnya, sebab makmum baca Fatihah kupingnya lagi mendengarkan surat. Berarti bukan makmum. Nih dengerin, makmum kupingnya lagi mendengar kenapa? Bacaan? Hah? Bacaan? Surat apa? Fatihahnya siapa? Dirinya. Bisa nggak usah ngomong makmum, kita biar paham. Kalau ngomong makmum bingung saudaranya. Kita sebagai makmum, kita imam abis waladhalin amin langsung bismillah, kita baca apa? Fatihah. Kuping kita ngedengerin apa? Fatihahnya siapa? Fatihah kita. Adapun imam masuk di kuping bukan mendengarkan tapi kedengaran, karena kuping kita waras. Tapi kedengaran, tapi kita tidak menghayati bacaan demi bacaan. Kalau kita menghayati itu, berarti kita enggak baca Fatihah. Begitu. Kalau kita baca Fatihah, enggak mau mikirin imam baca surat apa, maka makmum luput satu ajaran, yaitu sunat mendengarkan bacaan surat imam. Gimana mau mendengarkan bacaan surat imam? Sebab si makmum lagi sibuk mikirin kerjaan dirinya. Kayak orang sakit di rumah sakit, aduh, kira-kira aduh tuh karena temannya aduh atau penyakitnya? Ya penyakit, tidak mau mikirin temannya, aduh temannya, ya penyakit dirinya juga. Maka imam lagi mikirin kan daripada bacaan surat yang dia baca, dan kita juga lagi pusing mikirin bacaan Fatihah yang kita baca. Maka imam menghilangkan satu ajaran, yaitu memberi kesempatan makmum baca Fatihah supaya si makmum dengerin surat yang dibaca oleh imam. Ini ajaran. Ajaran. Diemnya, mah begitu. Diemnya bagaimana imam nih? Apa diem bengong aja, mulutnya monyong aja, gitu? Atau bagaimana? Silahkan imam isi waktu diem. Ini bukan diem sebetulnya, jeda. Waktu jedanya dia diisi apa ini? Enggak boleh bengong. Dua ajarannya. Boleh diisi doa-doa, dan boleh juga diisi surat-surat Al-Quran yang sebelum dia akan baca ke depannya. Ntar kita urah. Begitu. Akan kita baca. Itu begitu. Jadi imam tuh kasih jeda makmum. Jadi waladhalin amin, beri kesempatan makmum biar baca Fatihah. Paling enggak minimal separuh aja makmum tuh. Syukur-syukur kelar semua. Dari mana dalilnya? Disuruh begini nih. Disuruh kayak begini nih, dari mana dalilnya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, At-Tirmidzi di dalam Sunan At-Tirmidzinya,
Imam Ibnu Majah di dalam Sunan Ibnu Majahnya, Imam Abdul Razzaq di dalam kitab Al-Musannafnya, dari sahabat Nabi Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata Sayyidina Samurah bin Jundub? Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaskutu saktatan idza iftatahal qira'ata wa saktatan idza faragha minal qira'ati. Faro'ahu wa angkara alaihi, wa angkara alaihi Imran ibnul Husain radhiyallahu ta'ala an hadhihi riwayah. Fakatabu ila sayyidi Ubay ibn Ka'b radhiyallahu ta'ala an, faqala Ubay sadaqa Samurah ibnu Jundub radhiyallahu ta'ala an. Kata Sayyidina Samurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah itu selalu, bila mana beliau solat, selalu ada sakta. Pertama, ketika beliau mau memulai baca Fatihah. Kedua, ketika beliau kelar daripada bacaan Fatihahnya. Diam. Lama Nabi habis kelar Fatihah tuh enggak buru-buru baca surat. Dilihat oleh sahabat Nabi pernah jadi makmum namanya Imran bin Husain radhiyallahu an, makmum daripada imamnya Jundub bin Samurah bin Jundub. Lalu kata Imran bin Husain, ini apa iya ajarannya kayak begitu? Kan namanya sahabat, enggak ikut semua sama Nabi. Begitu, ada kalanya ikut, ada kalanya enggak, begitu kan? Kan enggak selamanya sama Nabi. Akhirnya ketika tahu begitu, Imran bin Husain nanya, kok begitu? Iya saya tahu Nabi itu kalau sholat habis Fatihah diam dulu. Akhirnya pada kirim-kirim surat kepada ulama besar Madinah kala itu, Nabi udah wafat. Namanya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Benar enggak sih Nabi begini? Kata Samurah nih bin Jundub. Dijawab surat itu, kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sadaqa Samurah, benar apa yang dilakukan Samurah. Begitu. Jadi kudu imam tuh kasih jeda, kasih jeda sama makmum. Ini jarang dipakai, jarang. Apatah lagi kalau taraweh. Dia tinggal pergi sama makmum. Kalau teraweh yang minta buru-buru makmum. Pengurus masjid mau disalahin, ini permintaan makmum. Kalau suruh imamnya begitu, ntar sepi kota kamal masalahnya. Begitu, mengurangin sunat tu imam tu sakta begitu. Diem ini ajarannya nih, catatan diem imam, yakni kasih jeda lama. Catatan jeda lama ini banyak catatan.
kesunatan ini tidak mutlak, tidak absolut. Ada beberapa kriteria, ada beberapa catatan. Yang pertama, yang disuruh diam, tentu catatannya imam, kan tadi udah sakta di sini. Kedua, sholat yang dikerjakan adalah sholat jahar yang kenceng. Artinya kalau sholat dohor, asar, pelan, enggak ada ajaran ini, enggak, karena enggak mutlak. Buat apa nungguin? Begitu orang makmum juga udah baca duluan fatihahnya, kelaran dia sama imam. Begitu, man imam pakai di lagu lagi, lama. Jahar, syaratnya kenceng bacaan sholatnya. Dan syarat berikutnya, ini catatan pentingnya. In 'alima annahu yaqra'uha fi saqtatin. Catatan imam pakai diem lama kalau imamnya yakin, di mana makmum waktu dikasih jeda oleh imam dia baca Fatihah. Ketika imam diam, makmumnya enggak diam juga baca Fatihah. Ini imam diam, makmumnya diam. Imam bismillah, baru bismillah Fatihah. Nah, ini makmum enggak ngerti. Jadi catatannya in 'alima annahu yaqra'uha fi saqtatihi. Kalau imam yakin, manakala makmumnya bakalan baca Fatihah ketika diberi kesempatan oleh imam dengan imam pakai jeda yang rada lama ini. Artinya, kalau makmumnya dalam pandangan imam enggak bakalan baca Fatihah waktu jeda, enggak sunat imam pakai sakta. Sebab pakai sakta ada qaid in alima. Gitu. Catatan, kalau yakin, kalau imamnya enggak yakin makmum bakal baca Fatihah waktu di diemnya, enggak ada ajaran sakta itu bagi si imam. Inilah diposisikan nomor satu sunnah sakta dari enam. Saat sesudah amin, antara amin dan baca suratnya imam, diemnya rada lama, seukuran fatihahnya makmum. Tuh begitu. Tapi kalau enggak baca, enggak sunat imam nungguin tuh. Dari mana dalilnya bahwa enggak sunat imam nungguin makmum dengan jeda yang lama bila yakin makmumnya enggak baca Fatihah di situ? Di dalam hadis riwayat Imam Abdul Razzaq di dalam kitab musannafnya dengan sanad yang sahih, seorang tabi'in besar dari Kufah, Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala an, ketika melihat itu dikasih waktu jeda lama makmum enggak baca juga, kata beliau, la budda an yaqra al imamu ummal Quran, la budda an taqra ummal Quran ma'al imam. Kata Sayyidina Sa'id bin Jubair, ente kudu baca Fatihah aja bareng sama imam baca surat bareng. Udah kudu ente bareng aja dah sama imam, kudu bareng sama imam. Waktu imam baca surat, ente kudu baca Fatihah. Kudu bareng, iya bareng. Hilang dong ganjarannya. Iya hilang.
ganjaran mendengarkan baca surat dari imam yang nanti ajaran baca surat di depan pertemuan mendatang. Sunat sesudah Fatihah berikutnya. Kata beliau, la budda an taqra'a ummal Qur'an ma'al imam. Walakin, kata Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu ta'ala an, walakin man madha kanu idza kabbara al imam sakata sa'atan la yaqra'u qadra ma yaqra'una ummal Qur'an. Tetapi kata tabi'in, tabi'in itu murid sahabat, orang-orang dulu, yakni para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila imam takbir lalu diam, di mana sang imam diamnya lama, tidak membaca surat, diam dulu. Lamanya seberapa? Seukuran para makmum membaca Al-Fatihah. Tuh begitu. Maka diamnya lama. Begitu. Tapi ajaran ini mulai ditinggalkan oleh kita-kita orang. Biasanya imam tuh habis amin langsung baca surat, dan makmum kehilangan satu ganjaran, yaitu mendengarkan bacaan surat yang dibaca oleh imam, karena makmum lagi sibuk kupingnya dengan bacaan Fatihah sendiri. Ini maka disebut oleh ulama minas sunanil mahjurah, ajaran-ajaran Rasulullah SAW yang sudah ditinggalkan oleh banyak umat. Kemudian ketika diam ini diisi apa? Diisi apa? Ada dua ajarannya. Si imamnya nih saat memberi jeda makmum baca Fatihah, imamnya baca apa? Dua ajarannya. Satu, boleh saja imam baca doa. Doa aja. Enggak apa-apa. Doa apa kek? Doa minta rizki-rizki, doa minta anak baca doa, pokoknya minta doa aja, yang penting bahasa Arab. Minta keturunan, Rabbi habli minas solihin, sampai 7 kali. Enggak apa-apa. Minta. Minta duit-duit aja. Ya Rabbana ya Kudus antinil fulus. Ya Rabbana ya Kudus antinil fulus. Duit aja deh. Enggak apa-apa juga doa. Doa boleh. Boleh. Enggak apa-apa. Kayaknya yang ini nih yang demen nih. Begitu. Duit nih, begitu. Dan boleh juga membaca surat-surat Al-Qur'an dengan pelannya saat diamnya, saat jeda. Baca surat Al-Qur'an dengan diam. Saat diamnya tuh jedanya baca surat. Namun kata Imam Ibnu Hajar, baca surat ini yang muktamad, yang gede. Baca surat ini yang gede ganjarannya. Kalau baca surat, aturannya kudu meroikan tertib Al-Quran dan meroikan mualat. Artinya kalau rencananya sang imam habis amin ini mau baca surat Wailul, surat Humazah Wailul, maka baca wal asri pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah pelan baru kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul. Rakaat 2 rencananya mau baca Ar-Ra'aital, baca li'ilafi. Sebab li'ilafi dengan Ar-Ra'aital tertib. Kedua, nyambung juga. Wal asri dengan wailul tertib. Abang adek gitu.
dan juga mualaf juga. Ini ajaran. Dan ini yang sering dilakukan oleh Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami kalau ngimamin Jumat. Kalau ngimamin Jumat tuh baca sabbihis di antara sunat-suratnya rakaat pertama dan al-ghasiyah rakaat kedua. Kalau enggak baca surat al-jumu'ah, dan itu yang paling sering Rasulullah, keduanya munafikun. Inilah bacaan Jumat. Kalau baca sabihis, praktek yang beliau selalu praktekkan kalau ngimamin Jumat, jadi abis adolin amin, beliau baca sabihis pelan, makmum baca Fatihah. Udah lama kayaknya sudah cukup nih. Beliau baca langsung kencang. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra. Loh kenapa dia innahu? Memberi kesempatan ama makmum baca Fatihah. Emang fatul muinnya begitu. Rakaat duanya Bismillahirrahmanirrahim amin ya. Baru baca wujuhu yawma idzin na'imah laisa li sa'iha radiyah. Begitu. Begitu. Jadi memberi jeda, kasih kesempatan makmum yang kagak ngaji. Ini kayaknya imam baru apa separoh. Iya. Oke. Inilah dikasih ganjaran 100 mati sahih. Sama pengurus masjid yang kagak ngaji. Coret, coret. Tuh. Jadi banyak. Itu begitu. Baca sunat itu sunat. Imamul Haddad yang ratibnya kita baca dan di bulan Dzulqa'dah ini haul beliau, seorang mujaddid abad 12 Hijriah, wali kutub, bergelar Ghausul Ibad. Itulah Imamul Haddad radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana ditulis oleh muridnya Al-Imam Al-Aksai di dalam kitabnya Tasbitul Fuad, bidzikri manaqib wa kalamil Imamil Haddad. Imamul Haddad, dan ini yang sering kita pakai dalam solat-solat kita, ngamalin ini karena bacaannya si imam. Boleh doa, boleh doa, kedua boleh baca ayat-ayat Quran atau surat-surat Quran. Imam Haddad menggabung dua-duanya, doa juga, Quran juga, sehingga memilih doanya dari Al-Quran, sehingga niatnya baca Quran juga, baca doa juga. Dan ini yang sering kita lakukan dalam praktek-praktek kehidupan keseharian, ngimamin. Jadi sholat dolin amin baca yang di surat apa tuh, Al-Ahqaf, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Bacain. Cuman tidak meroikan tertib dan mualat, tapi meroikan Quran juga, doa juga. Lebih-lebih orang yang umurnya 40 tahun ke atas, jangan tinggal baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardha wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rakaat 2
baca yang ada di surat An-Naml. Sama bacaannya, cuman beda ujung. Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dan ini yang kita sering baca nungguin makmum baca Fatihah. Paling enggak lumayan dapat separoh dia dari Fatihah. Udah menjelang ujung kita bismillah. Ngambil tengah-tengah. Kalau lama kayaknya imamnya lupa ini. Karena ajarannya mati. Kalau ini ambil tengah-tengah. Dan ini yang sering kita lakukan dalam sholat-sholat kita. Yang pertama nungguin makmum baca Fatihah pada sholat jahar, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Yang keduanya nungguin makmum baca Fatihah, Rabbi auzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Yang pertama doa, Tuhan anugerahkan kepadaku rasa syukur kepadamu terhadap nikmat-nikmatmu yang kau berikan kepadaku sampai sekarang umurnya udah 40 tahun ke atas. Namanya disebut jelita. Laki-laki jelita jelang 50 tahun. Gitu. Jangan-jangan lewat lagi, lelita. Lewat 50 tahun. 40 tahun ke atas. Anugerahkan kepadaku rasa syukur kepadamu atas nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada ayah bundaku. Anugerahkan kepadaku amal soleh yang kau ridhoi. Perbaiki anak keturunanku biar semuanya pada benar-benar ya Rabb. Saya bertaubat kepadamu ternyata pas tua ya Rabb. Dulu katanya anak banyak tuh. Berat. Berat ternyata sekarang anak pada kagak ada. Yang ini mondok di sini, mondok sini kagak ada. Pi. Udah rumah di sini, sini, sini enggak ada di rumah. Saya taubat kepadamu dan saya termasuk daripada orang-orang yang muslim menyerahkan. Yang keduanya, ya Rabb, anugerahkan kepadaku rasa syukur kepadamu terhadap nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada ayah bundaku. Anugerahkan kepadaku amal soleh yang kau ridhoi. Ya Rabb, masukkan aku semata-mata rahmatmu pada golongan hamba-hambamu yang soleh. Begitu, yang soleh. Itulah yang kita baca. Saya enggak hafal itu. Udah doa sapu jagat aja deh yang hafal. Tahu hafal enggak doa sapu jagat? Nah, apaan? Hah? Iya udah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. 3 kali atau 4 kali diulang sambil nungguin makmum baca Fatihah. Rakaat keduanya udah sapu jagat lagi. Rabbana atina. Begitu aja yang gampang. Yang penting kita ngamalin ajaran Nabi, niatin dua, doa juga, baca Quran juga, biar dua-duanya masuk. Ini yang rada gampang buat kita. Yang lain-lain kudu ngapalin puyeng, mikirin kerjaan juga, dagangan belum pulih abis COVID, bener nggak? Tuh yang kencang benernya tuh, stres. Udah rebanatin aja, udah itu aja deh tuh yang bisa. Baca dato yang kayak begitu. Ini saudara ajaran. Gitu.
ada enggak di kampung saudara habis Fatihah diam rada lama? Ada enggak? Itu dia mati namanya. Okay. Satu kesunahan sakta antara amin dan surat sesudah Al-Fatihah. Cuman bagi imam, kalau sholatnya jahar lama, kalau sholatnya sir pelan, sebentar doang subhanallah, napas saja amin, baru bismillah, napas saja, ukuran subhanallah bentar. Kalau sholatnya sir, kalau sholatnya sir, termasuk si makmumnya, karena sholat sir, habis amin pisahkan, amin ini ajaran lain, surat ini ajaran lain juga, enggak nyatu. Ini amin bukan Quran, ini Quran surat sunat sesudah Al-Fatihah. Ini sakta yang rada lama. Satu. Kedua, kayaknya nanti aja, takut ada tanya jawab. Jadi faidatun, nanti kita baca dari faidat. Tapi kalau enggak ditanya-tanya enggak apa-apa, saya kelarin. Udah deh, segini aja ya. Baik, satu, baru satu. Masih ada 6 lagi. Karena ada 7. Yang ditulisin 5 lagi, masih 6 lagi. Ya entar. Itu mana itu yang enggak ditulisin? Ya entar. Pertemuan mendatang kita teranginnya. Segini dulu, Allah bissawab.